Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ke clan chestnya, guys. Yo 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 yo, balik lagi bareng Mr. Octo sang amatir di game Clash Royale. So guys, beberapa hari ini gue nggak ngupdate tentang Clash Royale, bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue lagi nggak bisa. Jadi video-video sebelumnya itu gue udah ngerekordnya jauh-jauh hari. Jadi itulah yang gue edit. Gue nggak sempet ngerekord-rekord lagi karena gue belakangan ini ngurusin skripsi. Walaupun ya semuanya juga gue bagi semaksimal mungkin sebisa gue. Dan ya gue membagi waktu antara akademik gue. Dan juga YouTube gua dan juga kehidupan gua di sini, guys. So, hari ini kita bakalan nyoba kartu baru di mana Goblin Gang itu udah rilis. Gua record ini hari Jumat dan ini upload hari Sabtu. Ya, ini hari Sabtu. Dan besok insyaallah mungkin ada Clash Royale lagi kalau misalkan itu memungkinkan, guys. Jadi gua bakalan beli Goblin Gang untuk sekarang dan gua bakalan nyiapin decknya. Ini udah gua siapin decknya. Nanti gua tinggal ganti bombernya doang. So, kita langsung saja beli goblinnya. Ini 100 gems, oke. Kita beli. Ya, kita sudah dapat lumayan. Dan juga di sini ada clan chest yang masih level 7, guys. Nanti kita bakalan open tapi setelah satu kali battle. Jadi hari ini kita bakalan cuma dua kali battle, satu kali battle. Itu sama subscriber. Terus kita buka clan chest dan terakhir ditutup dengan battle kembali. Semoga kita dapetin sesuatu hal yang menarik di dalam clan chestnya, oke? By the way, kalau misalnya kalian suka dengan video Clash Royale kali ini setelah sekian lama gue tidak update, jangan lupa dikasih like, share, komen, dan juga subscribe channel gue biar kalian gak ketinggalan. Gue juga pengen tahu rating Clash Royale itu masih bagus atau enggak. Kalau kata Glenn sih kayak gitu. Yaudah, kita langsung aja buka silver chest dan juga chest lainnya. Di sini kita punya wizard goblin gang, wih lumayan 10. Dan juga wih epic card coy, baby dragon lumayan. Oke, kita langsung ke free chest. Oh, bedanya kita tinggi sekali ya. Oke, punya gold, tesla, dan juga valkyrie. Lalu kita ke free chest yang kedua, kita punya gold, gems, lumayan naik, dan juga giant 2 biji. Lumayan buat dong ya. Hampir aja bisa. Oke, terakhir kita punya gold, minions, goblin gang lagi, fire spirit, dan juga goblin heart. Oh, sebenarnya kita bisa upgrade, tapi nggak pake juga sih. Oke, kita coba lihat goblin gang kita, guys. Mana nih goblin gang? Oh, ini dia. Oke, kita pake dan juga kita upgrade. Kita upgrade terus. Kalau nggak salah upgrade-nya sampai level 7 apa ya? Kayaknya ya. Level 6 gitu ya. Oh. Oh. Bisa sampai level 8. Oh, mantap jiwa. Oke, ternyata bisa sampai level 8, guys. Level 8 di sini ya. Jadi goblin gang ini dia gabungan antara goblin dan juga spear goblin. Jadi pas spawn langsung ber-6 gitu aja, dan ini levelnya menyesuaikan dengan level kartunya. Jadi setara, kalau misalkan level 8 ya spear goblin dan juga goblinnya level 8. So, gua udah nyiapin ini termasuk cycle deck cuma 2.9 doang, dan gua mau nyoba dengan subscriber atau dengan kalian. By the way, kita nyumbang dulu ya, kalau itu jangan deh. Itu juga pakai ya ampun. Oke, ini boleh nyumbang. Oke, ini ya kita pesan. Oke, satu nggak apa-apa. Ya udah, kita langsung coba. By the way, ini kok ngalangin sih gamesnya. Hey, kamu jangan ngalangin. Nice. Oke, kita lawan flame Mike. Oke, kita coba pakai deck baru kita. Geng goblin, goblin geng deck. Oh iya, iya. So, kita lawan flame Mike dari savage shit. Oke, kita kasih good luck. Lalu kita turunkan ini. Lalu kita coba turunkan ini. Apakah dia punya zap? Oh. Oke. Okay. Kita tambahin. Oke. Okay. Ya ampun. Oke. Okay. Oh, nice.
Keturunin Goblin Gang lagi. Wow, nampaknya lumayan menarik ya Goblin Gang ya. Sakit juga ya, by the way. Wow, tapi wow, sakit guys ternyata. Oke, okay. Mau coba. Aduh, nggak bisa combo cepet anjir. Pakai PC, brenges. Barabam, 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 barabam. Nice. Kita kasih Goblin Gang lagi. Jangan cuma 3 doang elixirnya. Oh, dia punya Zap. Iya, tadi punya Zap ya. Lupa gua. Ya, Zap sama Archer. Archer Arrow. Kalau nggak salah sih. Oke. Okay. Oh, kita dapat guys. Kita dapat. Oke. 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 Kita kerumunin. Ya ampun, meninggal. Dia dapat ya, lumayan. Oke. 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 Kita pakai deck beginian, guys. Kayaknya menarik juga ini cycle deck-nya. Cerot. Oh 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 oh. Well play, Flame Knight. Ternyata kita bisa menang ya. Pakai Goblin Gang ya. Wow. Ya. Bentar sih pakai begini masih menang di dalam apa friendly match, tapi gue nggak tahu kalau misalkan itu nanti kita maininnya di arena 10. Soalnya masih level 8 juga kayaknya belum kuat, apalagi di 4000. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ke clan chestnya guys. Kita punya gold 1008, kita punya goblin, kita punya goblin gang, skeleton, oh X-Bow, oh. Oh, Spear Goblin. Wait. Ada yang kurang. Rare Cut. Kamu jangan nipu-nipu saya. Saya tahu ini Rare Cut. Jangan PHP. Ya, kita dapat lagi lumayan lah ya. Hampir ketipu gua tadi ya. Kambing ya. Oke. Okay. Guys, kayaknya kita bakalan last battle lagi lawan siapa lagi nih? Oke, okay, General Herb 2. Wow, siap. Kita masih pakai Goblin deck. Geng Goblin maksudnya. Oke, okay, kita kasih good luck. Oh, dia dari klan Rayap Aspal. Wadadaw. Kita coba keluarin Executioner. Executioner. Oke. Okay. Oh. Goblin Gang. Ya amplop. Ya amplop. Sakit juga, Pak. Ya. Oke. Okay. Ngincernya ke situ semua sial. Ya. Wah, kayaknya salah deh. Oke. Kita serang lagi, guys. Oh. Oh. Oke. Okay. Kita pakai cycle deck. Kita harus main cepet. Nice sekali.
Oh, nice sekali. Nice. Barabam. Ya ampun. Cuma gua nggak bisa nge-stop ini nih. Gara-gara ada poison dia. Single play. Barabam. Aduh. Trot. Nice. Ada Electro Wizard deh kambing ya. Oke. Dia bakal ngeluarin Hawk. Oke. Oke, kita chip damage aja ke Doi. Kita dapat satu, lumayan. Oke, kita coba ini. Oke. Waduh, jadi pindah coy. Oh, sementara kita jadi unggul ya. Oke, nice. Oke. Okay. Buat Jendral Herb dan kita bisa menang ya pakai Goblin Gang ini. Tapi ya kalau misalkan ini bisa untuk selanjutnya mungkin suatu saat gue bakalan pakai ini. So guys, kalau misalkan kalian punya rekomendasi deck untuk Goblin Gang, monggo di komentar di bawah kalian kasih ini deck yang sekiranya bisa membuat gue lebih dari 4000. Tapi ya lihat dulu guys, ini gue masih level 8. Jadi mungkin gue bakalan ngumpulin Goblin Gang kalau misalkan nanti ada dan udah level 10 atau level 11, nanti mungkin gua pake kalau misalkan itu memang worth it. Jadi gua tunggu banget deck dari kalian di bawah. Oke, sekali lagi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, kalian kasih like dan share-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gua akan terus update video baru tentang Clash Royale maupun non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. Yaudah, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton. Gua Mr. Rokto undur diri. Salam amat.